Halo internet. Pada hari ini kita akan membahas tentang manusia-manusia unik yang nggak pernah kalian bayangkan sebelumnya pernah hidup di dunia ini. Josephine Martin Corbin. Josephine Martin Corbin lahir pada tanggal 12 Mei 1868 di Tinet dan mati pada tanggal 6 Mei 1928 di umur 59 tahun, Plebom, Texas. Josephine Martin Corbin ini adalah manusia unik yang mempunyai 4 kaki kembaran. Jadi 4 kaki ini tuh terbentuk karena 2 diantaranya adalah kaki milik kembarannya si Josephine Martin ini, tetapi tidak terbentuk dengan sempurna. Josephine Martin Corbin ini mengidap suatu kelainan genetik yang bernama cheekygus. Seperti yang kita lihat, cheekygus itu adalah suatu kelainan genetik yang membuat penderitanya memiliki 2 panggul terpisah berdampingan dari pinggang ke bawah. Ini adalah akibat dari poros tubuhnya yang gagal berkembang biak. Kaki bagian dalamnya Martin Corbin ini lebih kecil daripada kaki bagian luarnya dia. Kakinya Martin Corbin ini yang dapat berjalan itu adalah yang bagian di dalamnya, tetapi terlalu lemah untuk berdiri. Jadi dia itu tetap pakai kursi roda. And for your information guys, Josephine Martin Corbin ini itu nggak patah arang dan nggak patah semangat ketika dia memiliki kelainan pada fisiknya dia. Terbukti dengan bergabungnya dia dalam lembaga sirkus Amerika yang sangat terkenal pada saat itu. Dan tentu saja Martin Corbin waktu itu menghasilkan banyak sekali uang di umurnya yang 13 tahun saat pertama kali dia bergabung pada lembaga sirkus yang sangat terkenal pada saat itu. Josephine adalah salah satu pemain sirkus karena penampilan yang luar biasa lah yang membuat akhirnya sadar bahwa dia dapat meminta para penduduk untuk menyisihkan atau memberikan uang-uang para masyarakat yang penasaran untuk melihat Josephine Martin Corbin yang berkaki empat. Karena jarang sekali, waktu itu belum ada yang namanya televisi, jadi orang-orang itu menghibur diri mereka tuh dengan menonton sirkus. Josephine Martin Corbin juga pada usia 19 tahun itu menikah dengan seorang dokter yang bernama Clinton Picknell. Kemudian si Josephine ini nggak hanya menikah sama si dokter, tetapi si Josephine juga mampu melahirkan seorang anak. Dan yang lebih unbelievable-nya lagi, dia itu ngelahirin 5 orang anak dengan selamat. Dan lebih uniknya lagi, dia mengandung pada 2 sisi di bagian tubuhnya dia, yaitu dari sisi kanan untuk 3 orang anaknya, di sisi kiri untuk 2 orang anaknya. Jadi kan dia tadi tuh punya 4 kaki nih guys, dan dia juga punya 2 organ genitalnya dia. Jadi dua-duanya itu berfungsi secara baik. Dan hal itu juga yang membuat Josephine Martin Corbin ini dapat memiliki anak di kedua organ genitalnya dia. Dan Marcel akhirnya meninggal pada tanggal 6 Mei 1928 karena menderita infeksi kulit akibat streptococcus, di mana kondisi tersebut itu untuk di zaman sekarang ini sudah ada obatnya menggunakan antibiotik. Pada zaman dulu itu belum ada obat yang bisa mengobati penyakit yang diderita oleh Josephine Martin. Karena tidak adanya pengobatan atau penemuan obat pada zaman itu, tepatnya di tahun 1920-an, dan itu pula lah yang mengakibatkan Josephine meninggal dunia. Namun setelah Josephine meninggal, ada banyak dokter dan para ilmuwan yang memperebutkan jasad tubuh dari Josephine Martin Corbin ini. Kenapa? Karena para ilmuwan dan dokter itu mau meneliti organ tubuhnya si Josephine Martin Corbin ini. Dan karena hal itu pula juga, suami beserta anak-anaknya itu harus berjaga semalaman di makamnya si Josephine ini. Jadi dia tuh nungguin di makam. Sebelum dikuburkan pun, si Josephine ini tuh peti mayatnya tuh dilapisi semen dulu. Saking takutnya si keluarganya Josephine ini, kalau-kalau badannya atau jasadnya si Josephine ini diambil sama orang-orang yang mengincar jasad-jasadnya Josephine ini, ya yang tadi aku sebutin kayak ilmuwan sama dokter. Jadi keluarganya si Josephine ini harus menunggu semalaman di makam tersebut sampai semen
yang menutupi petinya tersebut mengeras atau mengering. Jadi para ilmuwan itu tidak akan mampu atau bisa mencuri jasadnya si Joseph E. Martin Corbin tadi. Terlepas dari kelainan bentuk tubuhnya, Joseph E. Martin Corbin ini sangat luar biasa mengetahui bahwa Joseph E. Martin Corbin ini tidak membiarkan keadaannya mempengaruhi kehidupannya. Mengetahui bahwa Joseph E. Martin Corbin ini tidak membiarkan keadaannya atau keterbelakangannya dia untuk mempengaruhi pandangan hidupnya. Nah, ini nih yang patut kita contoh ya. Jadi segala apapun kekurangan kita tuh nggak bisa menghentikan kamu untuk menjadi seseorang yang berguna, iya kan? Karena walaupun dia mempunyai keterbelakangan fisik seperti itu, tapi dia nggak patah semangat, nggak malu juga meskipun banyak orang yang mandang dia tuh kayak takut atau jijik mungkin, tapi dia tetap bisa menjalani kehidupannya dengan baik. General Tom Thumb adalah seorang pemain sirkus dari Amerika. Dia adalah seorang anak yang berusia 4 tahun kala itu ketika PT Barnum memperkenalkan bisnis kepadanya. General Tom Thumb lahir pada tanggal 4 Januari 1838 dan meninggal pada tanggal 15 Juli tahun 1883. Dia adalah anak yang berusia 4 tahun pada saat itu, namun usianya dinaikkan menjadi 11 tahun untuk menipu publik agar mengira si General Tom Thumb ini sudah dewasa. Dia memulai debutnya untuk menjadi pemain sirkus pada tanggal 8 Desember 1842. General Tom akhirnya meninggal pada tanggal 15 Juli tahun 1883 karena menderita penyakit stroke di usianya yang ke-45 tahun. Si General Tom Thumb ini tuh adalah manusia terkecil pada waktu itu. General Tom Thumb ini memiliki tinggi sekitar 25 inci, tepatnya itu 64 cm. 64 cm itu seberapa ya guys? I think segini. No. Segini. Yap. 60. 64 cm. Segini. 64 cm segini. Ella Harper. Ella Harper lahir pada tanggal 5 Januari 1870 dan meninggal pada tanggal 19 Desember 1921. Dia terkenal atau dikenal secara luas sebagai gadis unta. Kenapa dia disebut gadis unta? Karena si Ella ini lahir dengan kondisi kelainan genetik juga, yaitu kondisi ortopedi yang sangat langka, yang membuat lututnya menekuk ke belakang. Jadi kita bisa lihat ya, lututnya manusia itu kan lurus ke depan gitu kan, tapi si Ella ini lututnya itu tumbuh secara tidak normal ke belakang, congenital genetic curvature nama ilmiahnya. Pada tahun 1886, si Ella ini tampil sebagai bintang sirkus. Ella bisa berjalan dengan baik menggunakan tangannya dia. Ella juga telah melakukan banyak perjalanan sirkus keluar kota selama 40 tahun dalam hidupnya dia. Wow. Ella menerima gaji $200 per minggunya, kemungkinan besar membuka pintu atau harapan baru untuk dia. Karena dia gak selamanya mau kerja di sirkus itu guys, dia mau coba kerjaan lain gitu. $200 itu setara dengan Frank Lentini. Bernama lengkap Francesco Lentini, lahir pada tanggal 18 Mei 1889 di Rosolini, Italia, dan meninggal pada tanggal 20 September 1966 di umurnya yang ke-77 tahun. Si Francesco ini lahir dari pasangan petani, anak yang ke-12, tidak diterima oleh ayah dan ibunya karena kelainan genetiknya ini. Akibatnya ibunya
sendiri menyerahkan Franklin Cini ini kepada iparnya dia, yaitu istri dari pamannya si Franklin Cini ini. Franklin Cini ini dikenal karena memiliki 3 kaki. Lentini juga sama seperti si Joseph Martin Corbin tadi yang berkaki 4. Jadi si Lentini ini mempunyai kembaran parasit yang kembarannya itu melekat pada bagian belakang tubuhnya si Frank Lentini ini. Frank Lentini mempunyai satu set alat kelamin pria yang belum sempurna. Frank Lentini ini juga berkarir di sebuah sirkus, Ringling Brothers Circus di Amerika Serikat. Dan si Frank Lentini ini juga berkarir di dunia sirkus selama 40 tahun. Lentini pada saat tampil di sirkus, Lentini menggunakan 3 kakinya untuk menendang bola. Dan akhirnya Lentini pun meninggal karena menderita gagal paru-paru di usianya yang ke-77 tahun. Chang dan Eng Bunker. Lahir pada tanggal 11 Mei 1811 dan meninggal pada tanggal 17 Januari 1874 di usianya yang ke-62 tahun. Penyebab kematiannya si Chang ini karena pembekuan di otaknya dia. Kalau untuk Eng tidak diketahui. Jadi Chang dan Eng Bunker ini memiliki kelainan genetik juga, yaitu kembar siam. Tau kan kembar siam, dempet gitu pada bagian dari bagian perutnya dia.